أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ingkang sangat kula taati dumateng saya para alim para ulama khususipun sedaya penasehat pondok pesantren Singapunten Munfaridin sirran wa alaniyah ingkang sangat kula hormati dumateng saya para bapak ibu kali santri baru lan ugi sedaya para rawuh ingkang sangat mulya sadaripun kula ngaturaken napa ingkang badhe kula aturaken dhateng panjenengan sedaya langkung rumiyin sumangga kita sesarengan muji syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala kafi kali shalawat shalam kita kep dipun khususaken dumateng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafi kalipun syukur alhamdulillah siang niki kita sedaya saged nempal khususipun sedaya para wali santri lan santri baru mugi-mugi niatan kita kempal ngawali nggih dugi ten utawa rawuh ten pesantren niki mugi-mugi dipun ridhai dening Allah amin ya rabbal alamin. Sedaya menika kerantok kita angsal pitulungi Allah, angsal kekuatan saka Allah, angsal rahmat nikmatipun Allah, sehingga kita saged ditempalaken dhateng ngriki panjenengan. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah nggih. Para bapak ibu khususnya wali santri baru nggih. Di Singapura niki punya cita-cita. Dados cita-cita nipun pondok pesantren modern niki mengawal nggih santri-santriwan santriwati mengawal membimbing membina nggih anak-anak kita supaya Allah paring ridho niki sing pertama. Lan mugi-mugi Gusti Allah paring kesempatan datang putra putri kita saya Allah memberi kesempatan semoga menjadi pemimpin-pemimpin dunia, ulama-ulama dunia, konglomerat-konglomerat dunia ingkang barokah manfaat fitni wa dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Di Indonesia niki setiap tahun mengeluarkan duit baik siswa siswi santriwan santriwati ribuan gipiter-piter ribuan ribuan santriwan ribuan santri putri gih sing entuk sing medal duwe S1 S2 S3 gih terus napa nggih. Tapi dari dulu sampai sekarang negeri niki, negara niki ngetoh begini-begini saja. Kenapa? Ada apa? Mestinya kalau setiap tahun banyak yang keluaran dari S1, S2, bahkan S3. Kemudian banyak yang ustadz dan lain sebagainya, mestinya negeri ini menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warabun tawfur. Kenapa negara ini kok tambah remuk bahasanya? Mulanya di awal ini sangat amat penting kita menyempurnakan niat. Jadi putra putri panjenengan teng pondok niki hanya satu tujuan agar supaya menjadi putra putri ingkang soleh dan solihah. Kalau menjadi anak soleh dan solihah, jadi nopo mar mesti bener.
Jadi jadi nopo mawon mesti bener, jadi pejabat yo bener, jadi ustaz yo bener, jadi kiai yo bener, jadi ulama yo bener, jadi umaro yo bener, jadi pemikir yo bener, jadi pedagang, jadi petani pun apapun profesinya yang ditakdir Allah mesti bener krono soleh soliha. Belani pesantren ini saja nih Podo Asadul Abiyah Singaputi. Tapi dilarah tiang-tiang mikirangan kok molos sing terkenal malam jenenge Singaputi ini mboten Asadul Abiyah. Singaputi itu membersihkan hati. Kalau diawali hati ini bersih, diisi nopo mawon sae. Jadi apapun sae kalau hatinya bersih. Mboten mungkin kalau semua umar dan ulamanya ini hatinya bersih, tidak mungkin negeri ini tambah bobrok atas itu. Mesti tambah bagus. Jadi membuat pesantren, nggih, kula ndamel pesantren modern ini memang nggih membimbing santri-santri supaya bisa menjadi generasi penerus pemimpin bangsa yang soleh dan solihah. Kenapa kok namanya Singa Putih? Lambangi pondok singa putih, kerja keras bersino hati. Lambangi pondok singa putih, to'ating Allah lan to'ating Nabi. Lambangi pondok singa putih, buang sifat zalim ing hati. Lambangi pondok singa putih, buang gabe penyakiti hati. Tentu sifat hasut, terenggi, iri, semuanya diproses selama 6 tahun ini. Dan selama 6 tahun ini juga diproses para santri-santri supaya ahli curhat teng Gusti Allah. Boten sampah curhat teng selain Gusti Allah. Nah, niki ciri hamba Allah yang soleh dan solihah. Ngeten napa-napa curhat teng Gusti Allah. Boten curhat teng sakliyane Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Karena kalau curhat ke selain Gusti Allah, lan iku mengotori hati. Dados tujuanipun pesantren Singa Putih ini membimbing putra putri kita supaya Gusti Allah paling ridho lan memberi nopo niku kesempatan menjadi pemimpin-pemimpin dunia, ulama dunia, konglomerat dunia. Ingkang maroka manfaat ridhine dunia wa akhirah. Perkara iki ilmuane niku wau dereng nyampe niku urusan Gusti Allah. Sepenting kula selalu ngajakaken permohonan ke Gusti Allah mboten supaya para santri-santri niki dakwahe saged keliling dunia. Mulane medalan Singa Putih nggih. Jenengan misalnya kuliah di dalam negeri, kula lebih seneng, akan lebih seneng malih jika panjenengan punya keberanian nanti kuliah ke keliling Eropa. Ya Allah, sangkanya Belanda, tegene Amerika, tegene Jepang, lalu itu nih. Karena si bule Singa Putih ini yang terang warna dunia. Hidup ini cuma sekali, diling-iling ya. Hidup ini cuma sekali. Target dalam hidup harus sukses. Harus yakin, hakul yakin putra putri panjenengan harus sukses. Harus lebih sukses dari kita semua, dari panjenengan semua. Toh misalnya panjenengan dari bupati, anaknya ya paling tidak dari gubernur. Lebih ku keyakinan itu Gusti Allah. Nek misalnya Gusti Allah takdir itu kan haknya Allah. Hak kita harus urus ke Gusti Allah. Wong pun diajangi opo kan Gusti Allah. Uduni astajib lakum. Jadi wong tak kaya kan buatan batasan-batasan. Ya sudah, itu urus ke Gusti Allah. Kalau misalnya orang tua ini jadi jenderal, lahannya harus lebih tinggi. Itu namanya sukses. Kalau panjenengan itu jadi bupati, kok anaknya jadi
Kenapa ini jadi ini camat? Iku nangine panjenengan jadi orang tua belum sukses. Terus didasari putra putri kita jadi putra putri ingkang soleh solihah. Dadi napa mawon pun saged dipercaya. Akan dipercaya nggih di langit dan ibu di bumi. Ngoten saged dipahami. Jadi seketik secara global imawan ikutlah sampai akan terpanjang dengan maki bagian orang pengurus-pengurus ingkan sampai akan lebih detail tempat lebih jelas lebih detail terpanjang dengan jadi ikutlah suwun jenengan buat terpisah cili hati meskipun awak ini ya nopo wong kula niki nggih mek kerja biasa-biasa mawon kula kerja pas-pasan. Justru panjenengan sekarang pas-pasan ini jangan sampai terjadi ke anak cucu kita jadi orang pas-pasan. Harus menjadi anak yang makmur zahire lan batine. Ekonomi ini meningkat, taat iman ini meningkat. Ekonomi ini sukses. Mungkin-mungkin insyaallah hari ini do. Mage pilihan ten kira pahami pun jenengan tanggal terjadi polo pengurusibu. Bona kebun mengabutan, mungkin-mungkin niatan menjenengkan kebun berita dengan Allah, kusi Allah dan dosakan putra putri kita, putra putri kan soleh solehah tur dipun paringi ilmu ingkang manfaat barokah di dunia dan awal akhirat. Ihdinash shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.